صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وعلى نية القبول والفتوح والتوفيق واللطف بنا وبكم وبسائر المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، مسلمين مسلمات، حاضرين حاضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pertama-tamanya, ini ayat semua Ustaz guna, tapi kita tak tahulah faham atau tidak makna syukur itu. Selalu Ustaz kata bismillahirrahmanirrahim, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana pada hari ini kita dapat masih lagi dalam nikmat iman dan nikmat Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana kita dapat menunaikan solat jemaah, solat maghrib secara berjemaah di Masjid Rahimah pada hari yang mana orang yang paling mulia, orang yang paling berahmah, orang yang paling Allah Ta'ala hiaskan diri dia dengan nilai rahmah, pada hari kita mengulangi zikra, mengingati hari kelahiran kekasih kita Nabi Muhammad, Nabi kerahmatan, Nabi yang penuh dengan sayang dan kasih kepada umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tempat yang mulia, pada hari yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar kita semua dapat mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan baginda di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, ramai dan banyak negara Islam pada hari Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal seperti hari ini bercuti. Cuti itu cuti Maulidur Rasul. Maulid. Dalam bahasa Arab Maulid ni zaraf zaman, zaraf makan, tempat lahir ataupun masa lahir. Semua orang kata Maulud. Maulud ni baby yang dilahirkan. Jadi dulu betul. Bila kita kata kita sambut Maulud, kita sambut Nabi Muhammad yang dilahirkan. Pun betul. Bila kita kata kita sambut Maulidin Nabi, kita sambut masa Nabi dilahirkan. Kita memperingati masa Nabi dilahirkan 1400 tahun yang lalu. Jadi dulu betul lah. Ada orang kata Maulud salah. Kena guna Maulid sebab zaraf zaman dalam bahasa Arab. Kita kena ingat zaman, bukan ingat orang tu. Kita jawab kita ingat dua-dua. Zaman Nabi lahir, Nabi itu sendiri kita ingat. Dua-dua kita ingat. Nah, jadi orang kampung sebut maulud kan. Kita buat maulud. Betul lah tu. Ataupun kita buat maulid, dua-dua betul. InsyaAllah tak payah bergaduh. Ada benda kecil pun nak bergaduh kan. Jemaah surau kan. Ustaz, yang betul maulud ke maulid? Cakaplah macam tu. Yang penting hari 12 Rabiul Awal hati kita hendaklah mutayyamun bihubbin Nabi. Hati kita mestilah sangat-sangat rindu, sangat kasih, sangat ingat-ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuti. Ada orang cuti, orang rasa cuti, happy, seronok. Hari Maulid Nabi cuti, apa dia buat? Tidur. Oh, cuti berderet, Jumaat satu Ahad, seronok kan. Cuti sekolah lagi, bawa anak jalan. Paling kurang pada cuti Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kenal kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini adalah ikutan kita. Macam mana tahap kita ni, susah ke, ayah ke, seorang mak ke, seorang anak ke, siapapun diri kita, kita akan dapati cerminan itu ada pada Nabi. Kita mesti boleh ikut Nabi pada siapa diri kita. Sebab Nabi ini Tuhan uji dia betul-betul. Disebabkan ujian itulah Nabi mulia. Mana ujian Nabi? Mak.
mak meninggal, ayah meninggal waktu kecil, anak meninggal, semua meninggal kecuali seorang, Fatimah, isteri tersayang meninggal. Semua yang orang boleh rasa dia stres, dia sakit, dia lemah, dia pening kepala, itu semua Nabi dah rasa. Kan? Sebab tu kalau seseorang itu dia rasa macam dia depres, sakit ataupun tak tenang jiwa. Sebab apa? Dia kata saya ni anak yatim, hidup susah daripada kecil. Nabi pun anak yatim. Saya ni orang alami kesusahan, miskin. Nabi miskin. Nabi tak banyak duit. Apa yang orang bagi, duit antara pasal perang ke apa, Nabi bagi kat orang, bagi orang. Bukan, dunia bukan dekat dada Nabi, dekat hati Nabi SAW. Rumah kita ni kecil, ya Allah, rumah orang lain besar. Rumah Nabi kecil. Bila kita kenang, bila kita ingat macam tu pada diri Nabi SAW, kita akan rasa tenang. Sebab tu bila ingat Rasulullah, hati kita akan tenang. Ingat Nabi Muhammad SAW, hati kita akan tenang. Sebab dia ikutan kita. Dia kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Orang Arab kata, al-mar'u idza ahabba shay'an aktsara min dhikrih. Seseorang itu kalau dia suka sesuatu, dia akan banyak sebut benda tu. Nah, ada seorang pakcik ni, kita duduk kedai kopi, cerita pasal kereta. Duduk masjid, kereta. Ini kereta, ini kereta. Sebab memang hati dia kereta, dia suka kereta. Kita jumpa hajah ni, jumpa makcik ni, masak, cerita pasal lauk ni, lauk ni, lauk ni. Ataupun cerita pasal drama TV ke, pelakon ke, tak habis-habis. Sebab apa? Dia suka kat orang tu. Tapi orang yang paling patut, paling atas sekali kita suka melebihi diri kita sendiri, melebihi mak, ayah, melebihi anak-anak kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itulah yang paling lebih kita ingat. Paling lebih kita ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni manzilatan yawmal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Nabi, orang yang paling dekat dengan aku esok pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarukum alayya shalah. Orang dalam kalangan kamu yang paling banyak ucap selawat kepada aku. Nabi kata banyak. Jadi kuantiti. Kena sebut banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pegang bunyi tasbih. Hari Jumaat, lebih-lebih lagi duduk kat masjid, tak ada buat apa dekat rumah ke, pegang bunyi tasbih ni, selawat. Walaupun bunyi tasbih ni 100, walaupun bunyi tasbih ni daripada dulu orang guna, tapi bunyi tasbih ni kata ulama, khairu mu'inin ala zikir. Sebaik-baik pembantu untuk zikir. Kadang ada orang jalan pegang tasbih kan. Kadang-kadang dia tak berzikir pun, tapi orang yang nampak orang pegang tasbih ni, dia akan terzikir. Kita yang nampak, kita akan, ya Allah, ini khairu mu'in. Dia kata sebaik-baik pembantu untuk berzikir. Yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak selawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi kata, aqrabukum minni manzilatan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku esok pada hari kiamat adalah orang yang paling indah akhlak, paling baik akhlak. Jadi Nabi kata yang pertama, yang dekat dengan Nabi paling banyak selawat. Yang kedua, paling dekat dengan Nabi paling baik akhlak. Jadi mana satu kan? Nak dekat dengan Nabi kena akhlak baik ke kena banyak selawat? Nabi sebut dua-dua ni. Jadi mana yang lebih dekat? Jadi kata para ulama, ulama kata kalau seseorang itu dia banyak selawat, secara automatik insya-Allah akhlak dia akan jadi baik. Bila akhlak dia akan jadi baik, secara automatik dia akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-dua tu hendak ada pada diri kita. Perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahmad Syauqi, seorang penyair Arab, dia kata, "Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamanu tabassumun wa thana'u." Dia kata, telah lahirlah huda, cahaya ataupun hidayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal kainatu diya'u, dan seluruh makhluk ini bercahaya. Cahaya maknawilah. Nabi ada, semua manusia happy. Wa famu zamanu tabassumun wa thana'u, dan bibir zaman, bibir waktu tersenyum lebar suka. Maknanya waktu Nabi lahir itu adalah sebaik-baik waktu. Kata Nabi, kata para ulama, waktu Nabi lahir itu adalah waktu yang lebih baik. Waktu Nabi lahir 1400 tahun yang dulu, itu lebih baik daripada Isra Mi'raj, lebih baik daripada hari Lailatul Qadar, lebih baik daripada itu dan ini. Sebab kalau bukan kerana hari Nabi dilahirkan itu, takkan ada semua benda ini. Takkan ada Lailatul Qadar, takkan ada malam-malam Ramadan, takkan ada malam Isra Mi'raj, semua itu takkan ada. Semua permulaannya adalah pada kelahiran, pada
terserlahnya, terwujudnya Nabi SAW pada alam ini. Jadi nikmat Nabi SAW itu adalah nikmat yang besar. Kita kena gembira. Hari maulid Nabi ini kita kena gembira. Lebih lagi ataupun sama tara kita gembira kita dengan hari raya. Hari kita seronok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Wahai Muhammad, katakan kepada umat kamu, "Bi fadlillahi wa bi rahmatihi," dengan kurniaan, dengan nikmat, dengan rahmat yang Allah taala berikan kepada mereka, "fa bidzalika falyafrahu." Gembiralah dengan nikmat Allah. Nikmat apa Allah taala bagi, bersyukurlah, gembiralah. "Huwa khairum mimma yajma'un." Tuan kata gembiralah dengan fadl, pemberian, gembiralah dengan rahmat. Siapakah sebaik-baik rahmat? Tuhan suruh gembira dengan rahmat. Apakah rahmat yang paling besar sekali Tuhan bagi kepada kita? Kata Nabi SAW, "Innama ana rahmatun muhdah." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada engkau, wahai umat. Nabi itu adalah hadiah, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kami tidak utuskan kepada kamu, wahai Muhammad, illa uslubu hasrin." Hanya kerana ini saja. Apa dia? "Rahmatan lil alamin." Kami utuskan engkau sebagai rahmat buat seluruh alam. Buat orang Islam, buat orang tak Islam, buat haiwan, buat jamadat, buat benda-benda berjalan. Itu semua rahmat buat mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul persoalan. Orang kata, kenapa kita nak sambut maulid? Kalau kita sayang kepada Nabi SAW, kita ikut Nabi. Cinta adalah ikut. Bukannya buat-buat perkara bid'ah. Nabi tak pernah buat ni. Nabi tak pernah sambut ada jadi, kumpul ramai-ramai kat masjid, baca itu, baca sirah, tak ada. Nabi tak ada khususkan waktu itu. Dia kata tak ada. Kita jawab balik. Adamul wijdan la ya'ni adamul wujud. Jadi kita kena kata kat dia, kamu tak jumpa tak bermakna tak ada. Kita pergi kedai cari barang kan, cari ayam ke, cari susu ke, tak jumpa barang tu. Kita jangan kata tak ada. Kita kena kata saya tak jumpa. Sebab awak tak jumpa bukan benda tu tak ada. Nabi SAW bersabda, apabila disoal tentang puasa pada hari Isnin, kenapa Rasulullah ni banyak puasa pada hari Isnin? Lalu Nabi SAW menjawab, "Dzaka yawmun ulidtu fi." "Dzaka yawmun ulidtu fi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Nabi SAW. Jadi hari Nabi dilahirkan itu ada nilai. Hari Nabi SAW dilahirkan itu ada nilai di sisi syarak. Sebab itu Nabi puasa. Jadi Nabi sambut. Nabi sambut dengan cara berpuasa. Setiap minggu Nabi sambut hari lahir dia. Setiap minggu Nabi sambut hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Rasulullah, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Wahai Muhammad, ingatkan umat kamu dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah. Semua hari-hari Allah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Itu semua milik Allah. Allah Ta'ala yang cipta langit, siang dan malam ni. Apa maksud? Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Dalam hari-hari yang Tuhan cipta ni, hari mana yang memberi makna kepada Islam? Hari mana yang bermakna kepada agama? Hari mana yang berharga kepada umat, kepada Islam? Ingatkan mereka, wahai Muhammad, dengan hari-hari itu. Jadi antara hari yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, tekankan, adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia Islam semua cuti hari Maulid. Kecuali dululah. Kecuali satu negara je, Saudi. Saudi sebab orang agama kat situ kata bid'ah kan. Jadi pemerintah pun tak buat cuti. 12 bulan awal kerja. Tapi tahun ni alhamdulillah Saudi pun dah buat cuti 12 bulan awal. 12 Rabiul Awal hari cuti, hari memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Jadi seluruh umat Islam rayakan hari ini. Dan Nabi SAW kata, umat aku tidak akan berhimpun atas kesalahan. Majoriti umat Nabi ini takkan buat salah. Majoriti apa yang dibuat oleh ulama-ulama umat Nabi SAW ini tidak akan berada dalam perkara yang bid'ah ataupun masuk api neraka lah. Buat maulid masuk api neraka. Buat maulid Nabi SAW, nak ingat Nabi, panggil orang datang rumah, datang masjid, baca sirah Nabi, jamu orang makan,
lalas masuk neraka. Bid'ah. Kata sesetengah oranglah. Tapi itu tak benar. Sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang mulia. Nabi sendiri sambut, cuma caranya berbeza. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari apa pun Nabi akan puasa. Kenapa puasa hari ini? Aku bersyukur sebab ini. Kenapa puasa hari ini? Aku bersyukur sebab ini. Jadi Nabi bersyukur. Puasa Nabi itu kerana bersyukur. Jadi kita boleh tukar lain. Kita bersyukur juga hari Nabi lahir. Kita bersyukur juga hari Nabi lahir. Tapi dengan cara lain. Kita bagi orang makan. Kita buat amal ibadat lebih. Kita baca Quran. Kita baca sirah Nabi SAW. Kita bernasyid. Berqasidah. Ingat Nabi SAW. Dulu kita tengok mak-mak kita bila dodoikan anak, selawat. Bila jalan-jalan, bila masak, ada selawat. Itu semua mengikat hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Hari ini orang muda, mana nak selawat-selawat ni kan? Tertukar selawat dengan mengucap. Kata selawatlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan selawat. Itu mengucap. Kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu lafaz selawat yang paling ringkas. Lafaz selawat yang paling ringkas. Kata ulama, akthiru minas salati ala nabi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salati ala nabi Muhammadi. Kata para ulama, seorang penyair Arab yang juga seorang ulama, dia kata, perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Selawat kita itu pasti akan diterima oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Semua amalan-amalan kita antara terima tak terima. Solat kita, zikir kita, baca Quran kita, semua kita kena risau. Tuhan terima ke tak terima? Illa salata 'ala nabi Muhammad. Kecuali melainkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak payah bimbang. Sebab selawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah suruh kita berselawat. Wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kepada Nabi Muhammad. Bila kita selawat, kita kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Allahumma ni ya Allah. Mim belakang tu ditukarkan, badalkan daripada ya depan yang dihazaf. So asalnya ya Allah. Bila kita buang ya, kita gantikan dengan mim di belakang perkataan Allah. Jadi Allahumma maknanya ya Allah. Salli ala Muhammad. Selawatlah kepada Nabi Muhammad. Rahmatilah Nabi Muhammad. Curahkanlah kasihmu, rahmatmu kepada jasad ataupun kubur Nabi Muhammad SAW. Bila kita selawat, kita minta kepada Allah. Tuhan suruh kita selawat. Aku berselawat, kata Allah Ta'ala. Para malaikat berselawat. Oleh itu, wahai orang beriman, selawatlah kepada Nabi. Macam mana selawat? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad. Bila kita selawat, kita doa kepada Allah. Kita bukan buat apa-apa. Kita doa kepada Allah supaya rahmati Nabi Muhammad. Jadi bila kita doa kepada Allah, Allah dah sebut dekat awal ayat, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah memang dah selawat kepada Nabi dan akan sentiasa menambah, meninggikan maqam Nabi SAW. Nabi ni setiap hari maqam dia naik. Semakin hari semakin mulia. Itu Nabi SAW. Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia. Bila kita doa, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatlah kepada Nabi Muhammad. Allah memang dah selawat dah. Sentiasa Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi bila kita doa tu, sudah pasti Allah Ta'ala laksanakan. Sudah pasti Allah Ta'ala terima kita punya amalan. Itu maksud dia. Sebab itu disunatkan bila kita berdoa, haji dan hajat, bila nak berdoa ada hajat, jangan terus berdoa. Kita ada hajat nak anak berjaya dalam peperiksaan, terus angkat tangan, ya Allah jayakanlah anakku ni, amin. Itu kurang adab sikit. Boleh, tapi kurang adab. Adab dia tengok dalam surah Fatihah. Apa kita sebut dalam surah Fatihah? Lima waktu solat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim, ayat ketiga. Maliki yaumiddin, ayat keempat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ayat kelima. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam baru kita minta. Ayat pertama tu puji Allah, puji lagi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita rendahkan diri kita, kita hinakan diri kita depan Allah. Hanya kepada Engkau aku meminta, kepada Engkau aku memohon pertolongan. Ayat ke-6 baru minta. Ihdinas sirat. Tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus.
Jadi adab kita dalam berdoa ni, kita kena bertawassul dengan amal soleh kita, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan kita nak berikan, kita nak ilmu. Kita doa bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu Ya Alim, sebut nama Allah. Nama Allah Taala yang Maha berilmu, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ajarkanlah aku ilmu. Itu cara seni kita dalam berdoa. Seni kita dalam berdoa. Kita kena banyak puji, banyak rendahkan hati daripada permintaan. Macam surah Fatihah tadi, 5 ayat kita puji Allah, kita hinakan diri kita depan Allah. Ayat ke-6 baru ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 2 ayat minta. Ayat lain semua puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara adab kita berdoa, pastikan awal doa dengan akhir doa kita itu adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz baca ya, bila doa mulakan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu tadi kita katakan sudah diterima oleh Allah. Jadi bila kita mulakan doa kita dengan selawat, kita akhirkan doa kita dengan selawat, selawat itu memang Tuhan terima, kan? Dan Allah Taala ini Maha Kaya. Takkanlah dia terima awal doa, terima akhir doa, tengah-tengah tu dia tak terima, kan? Allah Taala bukan macam kita, kan? Pilih-pilih, aku bagi inilah. Tulis borang, tulis proposal, nak minta bajet ke apa. Belanjawan macam ni, perlukan duit. Aku bagi yang ni jelas sikit, 1,000 je. Tuhan bukan macam tu, Tuhan ni Maha Kaya. Kalau Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala terima awal doa kita, terima selawat yang pertama, terima selawat yang akhir, insya-Allah semua doa antara dua selawat itu Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu saya belajar kat Jordan, kan, pernah ada pergi Syria sebelum berlaku fitnah. Hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Syria ni indah, seronok, kan? Malam Maulid Rasul ada sambutan dekat masjid, ada nasyid-nasyid, dia alun-alunkan puji, memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bagi makan, dia bagi gula-gula kepada anak-anak kecil, bagi manis-manisan, hidupkan suasana malam hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang muda pada hari ini, kan, hati mereka itu takluk kepada Nabi itu jauh. Mungkin kalau kita kaki masjid, selalu pergi masjid, mungkin kita ingat orang lain macam kita, kan. Aku ni tak solat 5 kali sehari, tak tinggal alhamdulillah solat jemaah. Kita pula selalu masjid pun Masjid Rahimah ni masya-Allah ramai orang penuh solat jemaah. Kadang-kadang kita ingat semua orang macam kita. Tapi realitinya, kan, kita pergi tengok dekat mall-mall tu, kan, tengok pergilah KL sikit, tengok orang-orang solat pun tak. Kerana Nabi Muhammad pun tak kenal. Tahu mengucap je Muslim, tapi tentang Nabi Muhammad SAW tak tahu. Lebih tahu orang lain lagi. Lebih tahu artis-artis. Lebih tahu penyanyi-penyanyi. Telinga ni letak earphone je, dengar lagu. Dalam LRT dengar lagu. Dalam kereta dengar lagu. Semuanya dengar lagu. Hujan, kan? Hujan ke bunyi aircon? Hujan, insyaAllah. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dengan hujan ni, insyaAllah. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, peristiwa itu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, adha'at lahu qusur syam. Nabi SAW dia terzahirnya, terkeluarnya daripada rahim Fatimah ataupun rahim Aminah, ibunya Aminah, terpancar cahaya daripada tempat kelahiran Nabi itu, terpancar daripada para sahabat, semua sampai ke kota Syam, ke Damaskus, ke Syria. Semoga Allah Ta'ala hentikan segala pertumpahan darah dan fitnah yang berlaku di sana. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita nak sebut tentang Nabi ini, memang takkan habis. Nabi ini orang kata the best human being, manusia yang paling sempurna. Kita bayangkanlah apa-apa pun yang ada pada seorang manusia yang kita suka, semuanya ada pada Nabi SAW. Para ulama kata cinta itu ada 3 sebab, 3 awamilul mahabbah, 3 sebab seseorang itu boleh suka kepada orang lain. Yang pertama, jamal, cantik. Yang kedua, ihsan. Yang kedua, jalal. Jalal ni ada kuasa, berkuasa hebat, tak cantik pun, tapi dia datuk,
dia ada harta, dia kaya, dia ada pengaruh pada kuasa, kan? Orang nak lah kan dia, orang nak minta itu, nak minta ini. Yang ketiga, nawal, nun waw alif lam. Nawal ni maksudnya ihsan, buat baik. Orang tu tak handsome pun, dia tak ada kuasa, tak hebat pun, tapi dia pernah buat baik dekat kita. Dia tak pernah minta, kita susah, dia tolong. Wa jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaih. Hati seorang manusia ni akan secara nature akan suka kepada orang yang buat baik kepada kita. Tiga-tiga benda ni, tiga-tiga elemen ni dekat siapa pun dekat dunia ni tak cukup. Kita suka pemain bola kan. Pemain bola tu kadang kulit hitam, rambut kerinting kan. Tak handsome pun. Tak. Orang kata tak menarik pula kan. Tapi dia hebat, main bola boleh gol. Daripada jauh boleh gol. Hebat. Jalan. Tak ada lawan. Dia tak ada buat baik kat kita pun. Kita yang buat baik kat dia. Kita yang popular kat dia. Macam artis. Cantik. Jamal cantik. Jalal pun ada lah, mungkin ada hebat kan. Tapi Nawal tak ada. Dia tak buat baik kat kita. Kita yang buat baik kat dia. Kita yang tengok drama dia, kita buat baik kat dia. Dia popular, dia kaya. Kita macam tu je, tak berubah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara ni ada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamal, Nabi lah manusia yang paling cantik. Kalau kita nak cakap pasal mata orang yang paling cantik, tengoklah mata-mata dekat majalah ke, mata isteri kita ke, mata anak kita ke, mata lah siapa yang cantik-cantik, cantik lagi mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahi, gening apa semua itu paling cantik, kata Imam At-Tabari, seorang manusia itu mata dia takkan mampu menyerap Nabi. Maksudnya dia takkan mampu faham Nabi itu sendiri. Tidak ada orang yang mampu memahami hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Rabba Muhammad. Yang dapat kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah Tuhan Nabi Muhammad. Allah Taala dia tahu kadar kehebatan Nabi, zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya tengok sekadar itulah. Apa kita tahu sikit-sikit je. Dan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, para sahabat meriwayatkan tentang wajah Nabi, tentang badan Nabi ni, kana wasiman qasima. Wasim ni handsome lah, kacak, wasim. Tapi bukan handsome dia, qasima. Qasim ni kena mengena mata. Dia punya bulu kening macam ni, bulu kening dia macam ni, mata macam ni, bulu kening dia kena dengan mata dia, saling cantik mencantik. Bulu mata Nabi kena dengan mata Nabi, pipi Nabi sesuai dengan hidung Nabi, sesuai dengan mulut. Dia saling lengkap melengkapi. Tak macam kita, mungkin muka cantik kan, handsome wey. Nak kenal lah. Sekali assalamualaikum. Sekali dia sengih, oh gigi berterabur. Atau gigi gongak kan. Aduh. Tak handsome lah kan. Ada orang tu mungkin tengok tepi, wey. Ini masya-Allah cantik kan. Tengok depan sikit, oh lama hidung macam ni pula kan. Ataupun sumbing ke apa, pekak atau bisu ke, ada je kekurangan tu ada. Tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kekurangan, paling cantik. Itu jasad, afdalun nasi khalqan wa khuluqan. Nabi ni adalah manusia yang paling baik khalqan, ciptaan badan dia paling cantik, paling perfect, wa khuluqan, dan akhlak Nabi pun paling perfect. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni Quran. Nabi ni Quran yang berjalan di atas bumi. Maknanya Nabi itulah sebaik-baik orang yang menterjemahkan akhlak, menterjemahkan rahmah, menterjemahkan nilai-nilai mulia yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mentahkikan makna rahmat, makna akhlak yang indah itu pada diri kita dengan keberkatan hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang kedua, orang kata tadi jalan kuasa yang paling hebat. Nabi lah. Allah Taala seolah-olah dah bagi kepada Nabi ni kunci dunia. Nabi nak apa minta lah. Nabi nak apa, Nabi boleh minta. Nabi boleh angkat tangan, Nabi boleh doa. Ya Allah, aku nak bukit ni jadi emas. Allah Taala boleh bagi. Allah Taala takkan hampakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Duha kita baca kan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, kau jangan risau, Tuhan kamu akan beri kepada kamu apa yang kamu nak sehingga kamu tardha, sehingga kamu puas hati. Lepas tu Nabi kata setiap Nabi ini ada doa yang paling besar Tuhan
kurniakan kepada dia. Hajat yang paling besar. Nabi kata, hajat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada aku, aku simpankan untuk hari kiamat. Aku simpankan untuk hari kiamat, iaitu hari pembalasan nanti. Nabi Muhammad adalah orang yang memberi syafaat. Kita ni dosa beban banyak kan. Nabi Muhammad lah yang tolong lepaskan kita daripada dosa-dosa tu. Ringankan timbangan dosa kita itu masuk ke dalam, masuk ke dalam syurga insya-Allah. Semua nabi pada hari akhirat nanti kata nafsi-nafsi kan. Hari akhirat ni panjang kan? Kita hidup hidup dekat dunia ni 60 tahun, 70 tahun. Hari akhirat nanti beratus-ratus tahun akhirat. Lamalah, beribu-ribu tahun. Berjalanlah kita dekat padang mahsyar nanti. Dan ikut keadaan amalan masing-masing kan. Kalau baik amalan kita kat dunia ni, cepatlah selesai kita. Kalau tak baik, banyaklah kena soalan siasat. Kata dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, siapa yang kena soal, dia kena azab. Siapa yang kena soal, dia kena azab. Maknanya, sesiapa yang kena soal, lambatlah dia masuk masuk syurga. Sebab apa kan? Contoh kita bila ada trafik, ada polis trafik tahan. Kita tak buat salah. Oh, lesen cukup, road tag ada, tali pinggang pakai, memang ikut undang-undang. Tak pernah tak ikut undang-undang bawa kita. Bagus. Lesen pun ada. Bawa elok, ikut speed limit. Tiba-tiba polis tahan. Kita takut ke tak takut? Kita takut. Kita akan rasa debar. Lebih-lebih lagi orang yang tak pernah kena tahan polis ni, first time dia kena tahan, dia memang, Tuhan saya buat salah apa ni? Dia kalut. Dia kalut. Kalut itulah azab. Akhirat nanti kalau kita takut tu, takut kena tahan dengan malaikat tu, takut, orang macam takut kena tahan dengan polis trafik lah. Takut betul. Takut. Walaupun kita tak buat salah. Itulah hari akhirat nanti. Semua Nabi kata nafsi-nafsi. Kita pergi dekat Nabi Adam. Nabi Adam tak kata tak boleh, aku tak boleh bagi syafaat. Aku pun ada buat salah macam ni. Pergilah dekat Nabi Nuh. Pergilah kita cari Nabi Nuh. Pusing cari kepada masyarakat yang besar tu. 200 tahun cari Nabi Nuh. Jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh tolonglah, aku ada masalah ni. Dosa aku macam ni sekian tak lepas, nanti nak masuk syurga. Syafaatkan aku, ringankan aku punya dosa ni. Nabi Nuh kata tak boleh. Pergilah kepada Nabi Isa, pergilah. Nabi Isa pun sama cakap, pergilah kepada Nabi Musa, pergilah kepada Nabi lain. Sehinggalah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, Ana laha. Nabi kata, syafaat tu milik aku. Kata Nabi SAW. Kita hari akhirat esok, kita nak lepas padang mahsyar tu. Nak lepas padang mahsyar tu, kita tak minta kat Allah kan. Memang kita kena minta dekat Allah. Tapi pada waktu tu Tuhan serahkan semuanya melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Kata, وَدَّخِلُوا مِنْ غَيْرِ بَابِهِ لَنْ يَصِيْهِ. Para ulama kata, siapa yang nak masuk kepada Allah, nak masuk kepada syurga Allah, nak masuk, nak jalan menuju Allah tanpa mengikut pintu Nabi Muhammad, dia takkan masuk. Dia macam the only door untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya pintu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan cari Nabi Muhammad. Nabi kata, ana laha. Dan Nabi kata, syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Kata Nabi SAW, syafa'at aku esok yang paling-paling aku nak bagi, aku nak tolong, Nabi kata, li ahli al-kaba'ir, orang yang paling banyak buat dosa besar. Kalau dia betul-betul sayang dekat aku, kata Nabi, aku akan beri syafaat kepada dia. Itu Nabi Muhammad SAW. Hari akhirat esok kita cari dia juga. Kita cari dia juga. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan Nabi SAW. Dan kita dapat minum telaga Kautsar daripada tangan Nabi SAW yang mulia. Dan kita takkan dahaga bersalamannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga adalah Nawal. Ihsan, kebaikan Nabi. Nabi lah yang paling banyak buat baik dekat umat dia. Nabi lah yang paling banyak buat baik dekat kita. Macam tadi kan, dekat dunia dia buat baik, dekat akhirat dia sahaja yang boleh buat baik. Dia sahaja yang boleh buat baik kepada kita pada hari yang mana Tuhan tutup segala pintu hanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi macam manalah seseorang tu tak rindu dekat Nabi kan? Kita tengok orang tu beriman, kalau dia beriman, dalam hati dia mesti ada perasaan kasih, cinta dia kepada Nabi SAW. Dan Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Kata Anas bin Malik, aku ni tak mampu nak jadi macam Umar, nak jadi macam Abu Bakar, nak jadi hebat macam orang, tak boleh. Nak jadi macam Nabi pun lagi lah, tak boleh kan? Ya? Tapi Nabi dah sebut, Al-mar'u ma'aman ahabba. Jadi dia kata,
perkataan Nabi ini adalah perkataan yang paling aku suka. Dalam banyak-banyak perkataan Nabi ini yang paling aku suka, kerana walaupun aku tak mampu nak jadi macam seseorang, aku dapat bersama dia esok hanya dengan cinta, dengan sayang. Cinta ni bukan cinta cakap, cinta emosi, cinta betul-betul. Cinta macam rindu, macam nak, macam teringat dengan Nabi, tiba-tiba teringat, tiba-tiba menitis air mata. Itu baru cinta. Bila dengar orang cakap pasal Nabi, kita rindu, ya Allah, Rasulullah, ya Rasulullah. Ataupun kita sampai bercakap seorang-seorang kan. Kita bayangkan Nabi ada kat depan kita. Itu cinta betul. Macam orang dilamun cinta lah kan. Tak apa dia buat. Setiap hari cakap orang, setiap hari mesej, setiap hari teringat. Orang kata bila cinta kat seseorang ni, apa? I cannot stop thinking about you. Ayat romantik kan. Sepatutnya dengan Nabi lebih macam tu. Kita sepatutnya I can't stop thinking about you, ya Rasulullah. Saya tak boleh stop fikir tentang awak. Mesti ada je fikir je kan. Itulah kekasih sejati kan. Kekasih manusia ni tipu je. Ataupun rendah je, low je kan. Kadang cakap tak betul, garang tipu, garang cinta ni hampa je banyak kan. Tapi cinta dengan Nabi SAW takkan hampa, insyaAllah. Satu hari Nabi berdiri dekat bakit. Waktu malam Nabi pergi dekat bakit dengan sahabat. Lalu Nabi kata, wa syauqa ya li ikhwani. Ini kisah ni masyhur. Wa syauqa ya li ikhwani, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudara aku. Sahabat pun dengar, sahabat kata pelik kan. Nabi pergi ziarah kubur waktu malam kan. Kita orang Melayu takut sikit nak pergi kubur waktu malam. Okay. Sahabat tanya kepada Nabi, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara kamu, wahai Rasulullah SAW? Siapa lagi? Kami lah. Kami nak jadi saudara kamu. Nabi kata, antum ashabi. Kamu adalah sahabat aku. Ikhwan aku, kata Nabi. Ikhwan ni, saudara mara aku, dia kata, orang yang datang selepas zaman aku, lam yarawni. Mereka tak nampak aku macam kamu. Kamu nampak aku, nampak mujizat aku, nampak kemuliaan aku, kecantikan aku. Kamu nampak, senanglah aku nak beriman. Tapi orang lepas aku ni tak nampak aku, hanya dengar je. Dengar ada seorang lelaki lahir dekat Mekah, wafat dekat Madinah, sifat dia macam ni, keluar pada tangannya mujizat macam ni, dia mendakwa jadi Nabi, dia itu dan ini, dia orang yang baik, dia orang yang macam ni. Kita dengar je, tak pernah nampak. Nabi kata, itulah ikhwan aku. Aku rindu sangat dengan diorang, Nabi kata. Maknanya cinta kita, kalau kita sayang dengan Nabi tu, memang cinta yang berbalas lah. Kita sayang dengan Nabi, Nabi memang dah sayang dengan kita. Ada seorang sahabat ni, nama dia Sauban. Sauban ni macam khadam Nabi lah. Khadam ni maknanya Nabi pergi mana-mana. Kita dengar azan dulu. Mari kita sambung kisah Sauban, insyaAllah. Thank you.
الشرف والدرجة العالية الرفيع أضع الله في المقام الرحيم الذي وعد إنك لا تغفل يعني. Kisah sahabat nama dia Thauban. Thauban ini selalu dengan Rasulullah SAW. Nabi ada majlis apa dia ada. Nabi nak ambil semayang, dia angkat air. Nabi nak itu, dia angkat unta Nabi, dia terus ikat. Semua dia telah itu khadam Nabi SAW. Dia akan selalu bersama dengan Rasulullah SAW di mana sahaja Nabi berada. Satu hari dia tak ada, hilang, tak datang, menyalahi adat dia. Dua hari tak ada, Nabi tengok tak ada. Hari ketiga pun tak ada. Dan antara sifat akhlak Nabi SAW ni, dia akan cap mana sahabat dia yang ghaib dalam tiga hari, ghaib yang tak ada dalam hari. So, nampak tiga hari tak ada, dia akan tanya, apa hal fulan, mana si fulan, dia akan tanya. Jadi kita kena macam tu lah. Kalau kita betul bersahabat dengan rakan kita kerana Allah, kalau dia hilang 2-3 hari, tanyalah mana dia kan. Apa jadi? Itu tanda kita cakna dengan masyarakat sekitar kita. Lalu Nabi hantar seorang rasul. Rasul ni utusan lah. Hantar seorang utusan pergi ke rumah sahabat, tanya sahabat apa hal, ataupun suruh dia, dia suruh sahabat suruh menghadap Nabi. Jadi sahabat pun patuhlah kan. Nabi, kalau Nabi suruh, wajiblah kita sahut seruan Nabi SAW. Lalu dia pergi jumpa Nabi. Lalu Nabi tanya, ma bika ya Thauban, kamu ni kenapa Thauban? Tiga hari dah aku tak nampak. Kamu sakit ke? Hal laka min wajahin, kamu ada sakit ke? Ada demam ke? Muka kuning ke? Kenapa? Muka dia macam kekuningan, pucat. Lalu Thauban kata, ma bi ya min wajah, aku tak ada sakit dari Rasulullah. Tak ada sakit, tak ada apa, sihat. Cuma keadaan aku ni rasa macam innama tazakkartu hali wa hali, aku teringat diri aku dan teringat diri engkau wahai Rasulullah. Hari akhirat esok wahai Rasulullah, engkau sudah pasti Tuhan letakkan di syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus, Al-Firdaus al-A'la, syurga yang paling tinggi. Tapi aku ni wahai Rasulullah, belum tentu lagi masuk syurga ke tak masuk syurga, tak boleh yakin. Kalau masuk syurga sekalipun wahai Rasulullah, aku tak tahu syurga esok aku dengan kau ke tak. Engkau ada tak dekat syurga esok dengan aku? Jadi sahabat ni dekat dunia dah dengan Nabi. Kemudian dia fikir, kalau akhirat esok, kalau dalam syurga pun kalau Nabi tak ada, apa guna syurga tu? Dia fikir macam tu. Dia cakap kat Rasulullah. Lepas tu Nabi pun tepuk dada dia. Nabi kata, abshir ya Thauban. Dia tepuk dada dia 3 kali. Dia kata, abshir ya Thauban, fa innal mar'a ma'a man ahab. Wahai Thauban, bersabarlah, sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia sayang, siapa yang dia cinta. Jadi kalau hati kita betul-betul sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan jumpa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah harapan kita, itulah doa kita. Menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni amalan turun temurun, tradisi umat Islam sejak dulu, dan
dia bukan dimulai oleh Fatimiyah Syiah. Orang kata ini Syiah yang mula buat. Kita kata bukan. Dalam sejarah Malik Muzaffar, Malik Irbil, seorang raja daripada kerajaan Irbil dekat Iraq, dia yang mula-mula buat. Dengan syur daripada para ulama besar, dia buat, dipanggil, dibuat jamuan besar, dipanggil para ulama semua hadir, orang awam semua datang, dengar kisah Nabi, kisah lahir Nabi, dengar akhlak Nabi, dengar semua pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian makan jamu kepada rakyat. Dia hadiahkan kepada rakyat beribu-ribu dinar. Dia sembelih beribu-ribu ekor kambing, ekor lembu kambing disembelih, diberi makan. Itu semua sebagai tanda syukur kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar yang Allah Taala berikan kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Taala sebut, laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'sa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad manna, manna ni perkataannya fa'il verb yang Allah Subhanahu wa Taala takkan gunakan melainkan pada nikmat yang paling besar. Manna tidak akan digunakan melainkan pemberian yang paling besar. Tuhan sebut laqad mannallahu 'alal mu'minin. Tuhan telah kurniakan nikmat yang paling besar. Apa dia? Iz ba'sa fihim rasulan min anfusihim. Tuhan telah hantar kepada mereka seorang nabi daripada diri mereka sendiri. Daripada diri mereka sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang, telah diutuskan kepada kamu seorang nabi dalam kalangan kamu, manusia macam kamu. Dalam kiraat lain, laqad ja'akum rasulun min anfusahum, min anfasihim. Anfas ini berharga. Telah datang seorang nabi yang paling berharga, paling hebat, nabi yang paling hebat sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi SAW dia akan rasa berat apa yang kita rasa berat. Contohnya kita ada masalah rumah tangga, ada masalah apa kan, Nabi rasa benda tu. Apa yang kamu susah, Nabi rasa, Nabi tahu kamu susah. Nabi ni macam kita, contohnya tadi saya datang tadi kereta saya tayar belakang masuk paku lah. Sebaik tahan Uber, datang saya naik Uber. Baru tayar bancit dah pening kepala, dah sakit otak kan, dah penuh dah, dah sakit kat sini dah. Baru masalah kecil, masalah tayar kan, kereta rosak apa, dah pening kepala kan. Itu baru sikit, tapi Nabi ni hamul ummah. Semua tentang umat ni Nabi tanggung kat kepala dia. Itu Nabi fikir tentang umat. Macam mana sakit tak sakit, Nabi fikir tentang umat tu, kita tak tahulah apa yang Nabi SAW diuji. Dan ujian kepada Nabi ni adalah paling besar. Nabi kalau demam, tak demam macam kita. Dia demam panas, lama, 2-3 hari. Nabi kalau turun wahyu, Nabi akan berpeluh, pasang muka Nabi akan merah, Aisyah akan nampak. Sehingga unta yang Nabi duduk tu, kalau turun wahyu ketika Nabi ke atas unta tu akan terduduk. Sebab berat dia. Inna nulqi alaika qawlan thaqila. Kami sampaikan kepada kamu wahai Muhammad ayat-ayat dan kata-kata yang thaqil, kata-kata yang berat. Wahyu tu benda yang berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi raja kerajaan Irbil, Malik Muzaffar, pada waktu itu dia telah melakukan perkara ini dengan dihadiri oleh ribuan para ulama, ribuan orang Islam. Kata Imam As-Sakhawi, "Wa lazal ahlul Islam fi sahri al-aqtar wal mudun al-kibar yahtafiluna fi syahri maulidi." Semua orang Islam, ahli Islam sejak dari dulu, pada setiap tempat, pada setiap Madinah, tempat bandar, menyambut bulan kelahiran Nabi SAW. Kita bukan hanya sambut hari kelahiran Nabi, kalau boleh bulan Rabiul Awal ni semua tentang Nabi SAW. Dalam bulan-bulan Islam yang 12 tu, setiap bulan ada peristiwa. Bulan Zulhijjah, bulan Haji, Syawal, Raya, bulan ni semua ada peristiwa yang besar. Bulan Rajab ada Isra Mi'raj, bulan ni ada, ni bulan Haram, semua ada peristiwa. Kecuali bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni kalau kita tengok sejarahnya, macam tak ada apa, kosong. Kecuali hari Nabi lahir, hari Nabi wafat, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bulan Rabiul Awal. Seolah-olah Tuhan kosongkan bulan Rabiul Awal ni untuk Nabi, untuk kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya begitu kata guru-guru kita. Jadi penuhkan bulan ini dengan perkara yang bermanfaat. Dengar-dengar sirah Nabi SAW. Tak nak baca kitab, buka YouTube kan. Nak baca kitab ni susah kan. Nak baca buku susah.
Orang Melayu ni dia tak suka membaca. Dia suka dengar, dia suka dengar YouTube. Buka Ustaz Azhari terus. Ustaz itu, Ustaz ini, dia dengar. Dengar, cari video pasal Nabi Muhammad SAW, dengar. Dengar pasal Nabi Muhammad SAW, tambahkan kasih dan rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Segala yang baik itu daripada Allah SWT. Segala yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habiskan dengan bacaan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut tashrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li ashabi al-huquqi alayna wa li mashayikhina wa li jami'i al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada pintu lagi yang dapat kami ketuk, ya Allah. Tidak ada kepada siapa lagi yang dapat kami angkat tangan memohon hajat kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang menghina, hamba-Mu yang pendosa, ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, yang telah lalu, ya Allah, yang kami lakukan secara sedar atau tidak sedar, dosa besar atau dosa kecil kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Itulah hajat kami, itulah permintaan kami yang paling besar. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa rakan-rakan kami, dosa guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah dalam hati kami perasaan sayang, perasaan kasih, perasaan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Cucurkanlah seharum-harum rahmat, seharum-harum selawat, sebaik-baik rahmat, sebaik-baik selawat kepada jasad dalam kubur Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ini adalah umat yang sangat-sangat hina, ya Allah. Kami banyak cuai, ya Allah. Kami banyak leka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami, ya Allah, dalam menghadapi cabaran-cabaran sehari-hari ini kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Penuhilah segala hajat kami dunia dan akhirat, ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hampakan permintaan kami ini, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa, Maha Memberi dan tidak peduli. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau suruh kami untuk memuliakan para tetamu, kami ini adalah tetamu-Mu, ya Allah. Datang ke dalam rumah-Mu, ya Allah, maka muliakanlah kami dengan kurniaan segala hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau perkenankan hajat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Engkau perkenankan hajat Nabi Yunus AS dalam perut ikan, sebagaimana Engkau perkenankan doa Nabi Zakaria dalam kegelapan malam, ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah segala hajat-hajat kami yang baik, ya Allah. Hajat-hajat kami untuk berjaya di dunia dan di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.